Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSF. Okay guys, hari ini kami berdua nak pergi cari makan tengah hari. Alang-alang kami berdua ni bercuti. So ke mana kami nak pergi? Jom saksikan. Hari ni saya pakai jam suntuk ni, jam saya berlari dulu. So dekat situ saya boleh check kelajuan GPS. Selain tu kita boleh record kita punya perjalanan kita lah seharian. Nanti kita tengok balik dekat map Kemana berapa kilometer sehari. Okay, dah sampai pun sepadan Melaka. Okey, dah sampai Tol Simpang 4. So dekat sini kita akan patah, kita akan ambil inilah ke Tampin. Dekat sini ada lagi satu kedai makan masak lomak. Nama kedai dia Sultan Salai, tu kat depan tu. Sembot color kuning tu, nama dia Sultan Salai. Dekat sini kita orang dah try makan. Kat sini pun sedap, tapi siapa yang makan pedas, dia sesuai makan kat situ. Sebab kalau korang makan, memang korang punya bibir-bibir korang habis rasa kebal asyik semua. Tapi dia punya masakan dia pun sedap. Okey, sekarang ni kita perjalanan menghala ke Tampin. Kena nak cepat ni, perut dah berkeroncong. Okey, sikit lagi sampai. Sebab kedai dia ni dulu R&R Tampin. Okey, dah sampai. Kita orang try lomak salai Tampin. Kita orang dah makan dekat salai. So sekarang kita try lomak salai. Ramai eh, walaupun hari bekerja. Sebab kita orang cuti sekolah kan, kita orang pun bercuti juga. Sebenarnya kita orang punya plan lain, tapi plan tu semua last minute bertukar. So kita orang punya plan last minute ke sini lah. Jom kita tengok lauk apa yang ada. Okay guys, dah sampai ambil meja. Lepas tu dekat sini semuanya layan diri. So kena ambil troli. Lepas tu kita tolak pergi ke satu stall. Macam sekarang ni kita saya nak ambil daging masak lomak. Yang bestnya tulisan dia kat atas ni, yang dia tulis ni semua ni dalam dialect Negeri Sembilan. Yang ni pula goreng-goreng. Ada udang goreng, ada sotong goreng, ayam goreng, ikan goreng, semua ada. So kita orang pilih udang pula. Kita orang ambil sotong goreng tepung. Ni pula sambal. Pula sambal ni macam-macam jenis sambal lah dia. Tapi saya ambil sambal petai ikan bilis. Nampak macam tu je sambal dia, tapi bila makan podeh. Okey, dan last yang ni sayur. Lepas tu ambil nasi putih pun dekat bayar sini. Okey, ni kuih muih. Kuih muih ni saya tak ambil kot, sebab dah ambil nasi, tak adalah nak makan kuih. Yang ni dessert, bla-bla dessert. Ada puding. Medium.
dessert. Okay guys, dah sampai. So, kita orang dah ambil lauk. So, kita orang ambil daging masa lomak. Tengok lauk, tengok. Pekat kan dia punya ni. Dia punya kuah dia pekat. Memang rasa salai dia. Kedai macam sini kan, baru saya teringat. Dekat Subang pun ada juga. Yang saya dengan Yusof makan tu. Tapi sebab tapi situ dah try lah. Nak, kalau boleh try lah tak boleh. Next time kalau rasa telio nak makan masak lomak, boleh pergi yang dekat-dekat je lah. Tapi cuma rasa dia akan rasa berbeza. Okay. Jom. Jemput makan rapor ni. Guys, dia punya daging salai ni sedap. Tak sepedas daging salai Sultan Salai. Sultan Salai punya kuah dia memang pedas nak mampus. Lepas tu yang ni dia okey, boleh makan walaupun pedas sikit je lah. Lepas tu mangkuk dia ni, dia bagi mangkuk small lah. Mangkuk small ni boleh makan 2 orang. Cuba tengok. Kalau mangkuk small dia, kita orang berdua makan, ada lagi bagi. Boleh makan 3 orang. So, harga dia RM19. RM15. Sotong RM19. Air jagung RM6. Kailan RM6. Ikan bilis kentang RM6. RM5 ni apa? Oh, koktel buah RM5. Ni koktel buah ni RM6. Dessert. Acah-acah pula. Okay. So, okay lah. Harga pun okay. Dia punya portion ni pun okay. Lebih. Boleh makan naik kadi lah. Bertambah. Oh, hujan lah. Okay. Oh. Orang datang boleh datang ni makan. Kalau tengah hari. Sedap. Kita umut atas je. Atas lauk. Okay, sambung ni. Okay guys. Dia menung sikit guys lepas makan ni. Makan masakan lemak ni. Dia memang mengantuk lah. Masuk air tak air jagung atau lemak juga. Okey. So kang motor ni auto cruise dekat tadi. Hey, jangan. Eh, hujan ni. Hujan. Oh, hujan ni. Hello guys. Dah penat guys. Dah penat atas motor. Perut ni penat yang makan banyak sangat tadi. Mata berat, badan berat, mata pun berat. Nak tidur jap. Bila dapat lelak yang minit kejap je, masih sambung balik jalan ni. Sebab sekarang ni dah pukul 1. Matahari kan, dia jadi mata tu tak boleh nak buka sangat. So memang kena rehat kejap lah. Minum air masak kan. Tadi dah banyak kan, minum air manis. Okay guys, so kalau korang nak try pergi makan kat Lomak Salai tadi tu, korang boleh pergi. Sebab dia punya masakan dia tak pedas. Yang boleh makan lah, boleh masuk. Orang yang tak akan pedas boleh makan. Okay, so hampir sini je perjalanan ride makan dengan hari kita orang. So yang baru masuk, jangan lupa like, comment, subscribe. Tekan loceng kali. Assalamualaikum.